Inilah detik-detik pasca jalan ambles di Garut, Jawa Barat. Sebuah saluran irigasi retak akibat pergerakan tanah, sehingga badan jalan yang di atasnya ikut tergerus. Warga yang melintas terpaksa berhenti dan tak bisa melalui jalur ini. Jalan ambles ini merupakan penghubung menuju akses wisata Pantai Sayang Helang, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat. Warga sekitar mengakui amblasnya jalan ini dipicu pergeseran tanah yang menopang irigasi. Badan jalan yang ada di atasnya tak mampu menahan sehingga tergerus dan retak. Pak, itu jalan Sayang Helang kenapa bisa amblas? Karena ada pergeseran tanah. Selain jalan itu, ada alternatif lain nggak, Pak, untuk menuju Sayang Helang? Ada di daerah Mancanegara. Sementara itu, curah hujan yang cukup tinggi membuat sebuah jembatan di Desa Renggarasi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ambruk akibat dihantam banjir bandang dan longsor. Ambruknya jembatan ini membuat 7 desa di Kecamatan Tanah Wawo terancam terisolir. Hal ini disebabkan karena jalur tersebut merupakan satu-satunya jalan penghubung menuju pusat kecamatan dan kabupaten serta menuju fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Desa yang terisolir yang menggunakan jalan kurus ini adalah 7 desa. Nah, ini jembatan ambruk karena apa, Pak? Jembatan ambruk ini kena akibat banjir. Warga berharap pemerintah segera mengambil solusi jangka pendek agar perekonomian dan aktivitas warga kembali berjalan normal. Dari Garut, Jawa Barat dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, Idrus Andriawan, RTV.